Pemirsa, di sini saya akan mencoba masuk ke Facebook dari handphone ini ya. Ini sebelumnya belum pernah dikonfigurasi dan sekarang dalam masa tenggang. 2 hari lagi ini hangus nih kartunya. Coba ini kita akan masuk, kemudian kita mengambil opsi kirim kode melalui SMS. Baca 611934. Ini sudah masuk ya sepertinya. Coba kita scroll ke bawah. Rasid Putra Pratama ini siapa ini? Masya gila temen. Siapa ini? Fernanda ulang tahun. Tuti Rodilia, guru MM Linggasari, umurnya tidak cukup. Kemudian kita cari ini pesan barunya apa? Ribet banget ya. Umurnya tidak cukup. Bagaimana bisa dikatakan umurnya tidak cukup? Ya. Tes posting, kemudian oke, kemudian pencet posting. Memori tidak cukup. Jadi ternyata aplikasinya mendukung, tapi hardware-nya tidak mendukung. Ayo dong, cuma teks gini aja masa nggak bisa. Memori tidak cukup. Nyatanya memang begini, nggak bisa. Jadi ternyata setelah saya mencoba akses di sini ya, dan saya masuk ke sambung connect ini ya. Nah ternyata di sini untuk layanan GPRS masih aktif ya. Oh iya. Jadi dia mengakses GPRS gitu. GPRS Telkomsel ini patut dicari ini infonya nih. Sejauh mana layanan GPRS di sini masih bisa dipakai. Sayangnya sekali untuk
memorinya terbatas. Ini kalau nggak salah berapanya kurang dari 1 megabyte ini untuk RAM-nya ya. Makanya dibilang memori tidak cukup itu karena itu. Audio, apa nih audio nih? Player. Lagunya Mbah dulu ya. Ada audio outputnya ya, ada nih, bisa dimasukkan ke amplifier, bisa. Nah, bisa di hidden ya, jadi tetap muter ya kalau kita keluar dari situ. Coba kalau alat Bluetooth, kalender, kalkulator, alarm, charging bank, multimedia, kamera. Kita akan coba tes kamera ya. Simpan. Bisa langsung dikirim melalui Bluetooth atau MMS. Ini sudah, kemudian pilihan perekam suara, video ada semua, radio FM, kemudian akan lihat untuk pemutar video. Enggak ada videonya, gambar tadi, gambarku ini tadi dua gambar yang sudah diambil. Kalau lihat resolusinya ini cukup bagus ya. Coba untuk merekam video. Cam. Berhenti. Kamera dalam kamera. Ya, masih berguna ya, kalau misalkan darurat ada yang perlu direkam, misalkan ada kejadian kecelakaan lalu lintas, ini masih bisa digunakan untuk merekam. HP Survivor Brand Code ya, banyak sekali yang bisa kita eksplor ya dari menu-menu yang ada di sini. Yang masih berguna ini masih berguna sebagai alarm, bisa hidup mati sembarang waktu kita tentukan, kita scheduling juga bisa, ada kalkulator dan lain-lain. Masih berguna jika Anda memerlukannya. Beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Android bisa dilakukan dengan ini dengan cepat. Sebagai center juga langsung bisa langsung kita fungsikan ya. Itu dengan 12.000 mAh katanya baterainya. Kalau untuk makan tombolnya ini masih mirip Nokia ya, Nokia jadul itu ya. Untuk texting, untuk SMS masih bisa, untuk panggilan apalagi yang merupakan fitur dasar tentunya bisa juga. Internet sudah dicoba nggak bisa, dan ya masih berguna. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi Anda.